seorang tadinya jual pisang goreng. Aku tuh lagi di sini, lagi baru tanda tangan surat pembelian sebuah apartemen di BSD. Apartemen yang ngetop, paling ngetop di BSD, yang paling the best di BSD. Dan aku sendiri, kekayaan seseorang menurut aku itu diukur dari kebaikannya seseorang. Kalau orang itu nice, rendah hati dan tidak sombong, dan dia merasa ini bukan punya gue, semua punya Tuhan gitu. Ya menurut aku, dan ketika orang itu lagi susah, orang itu mampu untuk bangkit, itu udah orang kaya menurut aku. Biarin dibilangin orang gila, orang sekarang aku beli beneran gara-gara 3 tahun lalu aku ngomong kayak orang gila. Jadi ini kamarnya anak-anak yang cowok ya. Ini kamar anak kedua. Jadi ya ini cukup lah pemirsa. Ini bisa tidur sini, bisa di sini ya. Nah, ini tempat tidurnya. Toiletnya. Terus kita nih. Keren dah pokoknya deh. Ini udah dapat semua nih. Nah, itu udah dapat semua. Ini aku ada ini, terus ada itu lemari. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.